dan anak-anak ya batir ya teman gitu tadi angel statusnya piknik bayi sepotang bulan dan bocah kayak teman kenapa Ron? Iki Ustad, khawatir kita lagi butuh tak angel banget ah. Istighfar. Kita itu sedang di bulan Ramadan gitu ya. Kita kurangilah hal-hal mencela seperti itu. Jadi begini saudara-saudara, hal seperti ini sudah termasuk ghibah. Allah itu mengibaratkan orang yang berhibah itu memakan dagingnya saudara sendiri yang sudah meninggal. Itu sudah dijelaskan juga di surat Al-Hujurat ayat 12. Tapi ngomong-ngomong soal utang ya, saya mengutangkan teman saya. Kemarin ditagih susah ya, wong sikil lagi bangsan udan, pokoknya pengerten, gendengnya super bocor, arep gak membayar token listrik, lah warna-warna banget lagi akhir batu ini, Ustaz, utang ber... Itu kan ghibah Ustaz, pas remaja. Aku bisa melabu ghibah ya? Iya Ustaz. Ayo sintinenya, kayak gue lama degel kan?